Ayam Harbodok Pagar Alam Post Channel. Pemkot Pagar Alam melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama. Berikut laporannya. Kepala BKP SDM Kota Pagar Alam, Nyayu Dwi Lusiana, didampingi Sekretaris Marendra Oka Wijaya dan Kabid Diklat dan Pengembangan Pipin Lydia Aporika mengatakan, ada sebanyak 5 OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam yang kosong diduduki pejabat setingkat Eselon 2B. Di antaranya Badan Keuangan Daerah, Bapeda, PUPR, Dinkes, dan Asisten 1 termasuk Sekda. Sandi Zulpani, Pagar Alam Post Channel.